Dokter Haikal dan Dokter Arlin, ini kan kalau abis lebaran ya, kita abis makanan Nusantara, makanan enak-enak, kue ya. Betul. Dan ini kadang-kadang membuat semua jadi naik nih. Berat badan naik, kolesterol naik, tekanan darah naik. Berat badan juga naik. Iya. Nah makanya ini, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang siap untuk menerima pertanyaan kita semua. Pastinya. Yaitu Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Selamat siang. Apa kabar? Memang katanya darah tinggi, kolesterol tinggi ini dapat diturunkan, Dr. Arlin. Jadi sebaiknya kita mesti ngobrol nih sama Dr. Samuel dan ahlinya nih. Betul sekali ini dokter. Dok, ini di masyarakat banyak yang menganggap dok ya, kalau rutin konsumsi bawang putih tunggal ini baik untuk kestabilan tekanan darah dan menurunkan jumlah kolesterol jahat. Ini fakta atau mitos, dok? Ini fakta, tetapi harus rutin. Oh, okay. Karena ini bukan obat. Iya. Nah, kenapa dia bisa mengontrol kolesterol buat tekanan darah? Karena dia mengandung satu zat yang namanya alisin. Iya. Alisin itu punya efek sebagai antioksidan kuat. Okay. Nah, rutin ini dikonsumsinya setiap hari. Setiap hari. Tapi kan sebenarnya kita makan santan-santan itu belum tentu juga kolesterol kita akan meningkat. Iya. Oh, gitu. Belum tentu. Tergantung apa? Jumlah yang dimakan dan berapa hari Anda makan yang melanggar. Kalau cuma hari lebaran aja Anda makan ketupat, santan, apa, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang bahaya itu kalau lagi puasa, dua minggu sebelum lebaran, sudah makannya, pokoknya makannya bebas mereka gitu. Makan banyak, sembarangan, hampir tiap hari, makan rendang. Nah, itu yang berbahaya. Setuju. Kalau cuma pada hari H, nggak usah khawatir. Iya. Ya, usah panik, dok. Ya, selama Anda juga harus olahraga. Katanya di masyarakat nih ya, konsumsi seledri secara rutin baik untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Ini fakta atau mitos, dok? Ini fakta. Karena dia fakta. Mengandung zat yang punya efek melebarkan pembuluh darah. Oh, tapi kembali lagi, ini bahan makanan. Iya, iya. Anda makannya, minumnya, jusnya itu harus cukup banyak dan rutin. Berapa banyak dalam sehari, dok? Paling tidak yang satu genggam yang kamu pegang itu. Paling segini, tidak segitu. Ya. Tetapi ingat, ini kan bahan makanan. Bahan makanan itu bukan Anda merasa tekanan darahnya naik terus Anda minum. Satu. Kedua, tekanan darah yang seberapa berat yang bisa. Jangan salah pengertian nih. Jangan terus tekanan darah Anda misalnya 150/100 nekat nggak minum obat darah tinggi makan ini, itu keliru. Jadi tetap yang harus ringan kelasnya, kan hipertensi itu ada kelasnya, kelas ringan, moderate, dan yang berat. Jangan coba-coba yang moderate dan yang berat. Anda harus tetap minum obat dulu. Pisang Lino katanya baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah tinggi dan juga menurunkan kolesterol jahat. Mitos atau fakta, dokter? Ini fakta. Fakta. Oh. Kenapa? Karena dia tinggi kalium. Jadi orang-orang tekanan darahnya naik, itu jangan mengkonsumsi yang kandungan natriumnya tinggi. Sementara kalium garam ya, dok ya. Kalium itu penting. Ya, jadi pisang ini tinggi kalium. Kemudian pisang ini tinggi serat. Tapi makan pisangnya jangan sampai pisang yang kuning dan sudah hitam-hitam begini. Ini kandungan gulanya jadi tinggi. Jadi lebih tinggi ya, dok, karena dia udah mateng ya, dok. Iya, matang sekali. Dan Anda harus ingat, di dalam buah itu ada gulanya juga, ada gula yang tidak baik. Apa? Glukosanya jadi tinggi kalau dia terlalu matang. Kalau dia masih agak menggal, itu fruktosanya. Kemudian juga pisang bagusnya, tadi kan mengendalikan kolesterol jahat, dia bagusnya seratnya tinggi. Dok, ini kan tinggi seratnya, tapi kan ada orang yang sakit mah, penderita mah, ini katanya nggak boleh, dok. Nggak boleh, kalau pisang Ambon tidak boleh. Kenapa? Karena kalau pisang Ambon seperti ini, dia pembentukan gasnya berlebihan. Akibatnya dia begah, dia kembung. Orang sakit ya, mah itu kan seringkali kembung. Betul. Nah, itu yang nggak boleh.
Oh gitu. Ya, pembentukan gasnya dia tinggi. Oke, tetap harus berhati-hati ya dok. Ya. Tapi kalau makan pisang yang warnanya hijau sekalian gitu. Itu lebih sehat. Itu malah lebih bagus dok. Oh iya dong. Kan pisang Ambon hijau itu. Ada, yang... ya. Itu pisang Ambon hijau, tapi jangan sampai yang udah ada item-itemnya juga. Oh gitu. Ya. Oke. Pisang lumut. Pisang lumut. Pisang lumut. Ya. Nah. Tadi kan kita pisang nih. Nah ini alpukat nih dok. Alpukat. Ya. Buah kegemaran saya. Nah ini alpukat katanya sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Maaf fakta atau mitos, tapi nanti dok jawabnya kita akan bahas jawabannya saat lagi tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat. Dan itu tadi adalah video mengenai akibat-akibat kalau kita malas makan sayuran. Makanya pemirsa, jangan malas makan sayuran karena makanan sayuran ini penting untuk kesehatan kita ya. Nah, kita balik lagi nih ngomongin tentang makanan sehat ya, yang betul. Bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Iya. Tadi ada nih mitos atau fakta yang belum dijawab nih. Masih gantung nih jawabannya nih. Masih ngutang nih. Dok, ini katanya alpukat sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Wah. Fakta. Kenapa? Alpukat ini sebenarnya mengandung satu jenis lemak, lemak yang sehat. Iya. Yang disebut asam lemak tak jenuh tunggal. Disebut juga omega 9. Ya. Apa gunanya dia? Si omega 9 asam lemak tak jenuh tunggal ini gunanya dia akan lebih mengaktifkan yang namanya reseptor insulin di sel. Reseptor itu tempat melekatnya insulin di sel. Jadi kalau Anda makan karbohidrat, gula darah kan naik. Pankreas kita mengeluarkan hormon insulin. Insulinnya ini jadi mudah melekat di sel supaya gula yang lewat di darah masuk ke dalam sel. Nah, si alpukat itu tinggi asam lemak omega 9. Dia akan mengaktifkan si tempat melekatnya insulin. Dengan insulinnya melekat, dia gula di darah itu akan mudah masuk ke dalam sel untuk dipakai sebagai energi. Nah, salah satu faktor yang membuat pembuluh darah Anda kaku adalah kadar gula yang tinggi. Kedua, baru kadar kolesterol yang tinggi. Dan asam lemak omega 9 ini beberapa penelitian juga membuktikan dia akan mengendalikan trigliserida darah, kemudian LDL kolesterolnya terjaga, tapi dia bagusnya meningkatkan kolesterol baik. Kolesterol baik itu si HDL kolesterol. Okay. Kenapa disebut baik? Karena si HDL ini yang akan membawa lemak-lemak kolesterol jahat yang mau melekat di dinding pembuluh darah, dia akan dibawa lagi, ditarik lagi, balik ke hati Anda, akan di metabolisme. Berarti sebenarnya bagus sekali ya kalau kita konsumsi alpukat ini ya dok. Tapi dok, namanya alpukat itu biasanya nih ya, ini pasti pemirsa setuju nih sama saya, enaknya pakai apa? Pakai susu. Gak boleh. Pakai susu kental manis, pakai gula, pakai cocoa powder. Aduh, tuh dong. Pakai es krim. Pakai es krim. Tidak boleh. Ada yang tidak kopi, boleh. Kopi avocado nih, juga. Cara makan alpukat semuanya yang semuanya gak boleh. Kok gak boleh sih dok? Alpukat kita kecewa, yang dokter. Sehat itu, Anda belah, ya. Kemudian Anda kerok dagingnya dan ngeroknya sampai ke kulitnya berbunyi. Gitu. Itu yang keras-kerasnya itu dok. Iya, tuh gambarnya kan ada tuh, ada pinggirannya hijau-hijau masih. Nah itu dikerok sampai ke situ. Kenapa? Di permukaan buah seratnya tinggi. Oh gitu. Jadi prinsip buah itu seratnya tinggi di mana? Di kulit buah, di permukaan daging buahnya yang dekat ke kulit. Makanya saya bilang dikerok supaya apa? Kecuali asam lemaknya bagus. Nah. Sampai ke pinggirnya. Sampai ke pinggirnya ini dong. Iya. Ini tapi ini pahit dok. Ini bagian yang paling saya hindari. Itu yang sehat. Ini sepahit kehidupan saya hari ini dok. Sepahit wabah corona nih. Sepahit pandemi corona ya dok. Itu justru sehat. Serat. Seratnya itu yang akan nanti di dalam saluran cerna kita mengganggu penyerapan kolesterol. Kolesterol. Oke. Selanjutnya nih dokter. Konsumsi buah beri-berian secara rutin itu bisa menjaga sirkulasi darah tetap normal dan juga membuat kita awet
muda. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta, silakan Ahlin. Bikin awet muda. Iya, kenapa dok? Iya. Benya. Karena golongan beri itu tinggi, buah yang paling tinggi kadar antioksidannya. Dia lihat warnanya aja seperti hitam keunguan. Iya, betul. Itu mengandung zat antioksidan yang kuat. Jadi kalau kita makan buah, pilihlah buah yang warnanya sangat kinclong. Oh gitu. Sangat cerah. Kulit saya kinclong. Nah, itu tinggi antioksidan karena saat warna buahnya itu, antioksidannya itu yang membuat mencegah radikal bebas yang menyebabkan sel kita cepat menua. Ini baiknya di jus apa langsung, dok? Iya, karena terserah. Di jus nih. Langsung Anda juga mau boleh, makan satu-satu juga boleh. Tapi kalau mau sekaligus banyak biar cepat ya di jus tuh. Oh, iya. Oke, okay. Ya dok, ini sangat menarik dok ya. Ini juga ada yang mengatakan dok di masyarakat, antioksidan yang tinggi pada buah delima jika dikonsumsi rutin dapat membuat jantung lebih sehat. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta juga. Fakta karena juga, dia buah delima itu tinggi antioksidan juga. Oh, gitu, ini dok ya. Iya. Dan, tapi ini dikonsumsi ya, gimana dok? Langsung disendokin, dimakan? Terserah gitu, mau disendok atau di blender sama di jus, bijinya gitu, bisa, di jus silakan. Yang penting ini kita dapat mengkonsumsi jumlahnya cukup banyak karena dia punya efek antioksidan. Lihat warnanya apa? Merah. Kemerahan. Itu antioksidannya yang bagus. Ini dikonsumsinya setiap hari berapa banyak dok? Nah, yang penting harus setiap harinya rutin dan buah itu makannya ganti-ganti tiap hari. Saya tahu ini saya dan paling hafal nih kalau dokter saya itu adalah 5 porsi 5 macam dalam setuju, satu hari. Ya, betul, 5 porsi 5 macam 5 warna. 5 warna. Itu betul, yang paling bagus. Wah, luar biasa antioksidannya. Jadi manfaatnya tuh berarti kita harus mengkombinasikan buah ini harus dicampur kita makan, jangan cuma tiap hari makan pisang aja atau karena blueberry anti aging terus Anda makannya blueberry aja. Jangan, karena di satu jenis buah kandungan vitamin, mineral, antioksidannya nggak ada yang sempurna. Itu harus saling melengkapi. Dok, kalau gitu bagi mereka yang sudah punya penyakit jantung, kalau mengkonsumsi buah delima, apakah bisa membantu mengurangi gejalanya? Bisa. Wah, bisa. Iya. Jadi itu kan antioksidan. Penyakit jantungnya apa dulu cuma. Kalau penyakit jantungnya penyumbatan pembuluh darah, itu akan membantu sekali. Membantu dalam arti bukan mengikis sumbatan ya, bukan, tapi mencegah adanya sumbatan baru. Wah, betul. Karena proses sumbatan itu terjadi asal muasalnya, awalnya itu karena efek radikal bebas. Radikal bebas yang disebabkan apa? Pola hidup Anda. Betul. Pola hidup Anda nggak benar, makannya terlalu banyak gorengan, terlalu banyak junk food, ya jelas radikal bebasnya banyak. Itu yang akan merusak. Nah, radikal bebas yang meningkat ini ditangkallah dengan yang namanya antioksidan. Nah, dokter, mungkin dokter bisa memberikan tips nih untuk masyarakat di rumah supaya kita bisa semakin sehat mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran ini. Silakan, dokter. Dan bisa menurunkan kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Ya, jadi kan tadi dibilang, dokter, ini setelah lebaran, kita takut, khawatir dengan kolesterol tinggi, hipertensi, tinggi. Jadi ini semua makanan. Jangan hanya setelah habis lebaran terus pola hidupnya banyak makan buah, makan sayur satu hari, dua hari. Jangan. Jadi dari sekarang sudah diatur, makanlah banyak buah, banyak sayur, dan seperti tadi saya bilang, makan buah paling tidak sehari 5 porsi, 5 macam, 5 warna, sayur 3 porsi, 3 macam, 3 warna. Itu dilakukan rutin. Baru Anda akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat. Iya, kita. Baik, dok, terima kasih untuk informasinya. Dokter Sep. Nah, selanjutnya masih ada informasi kesehatan yang menarik lagi nih, Dokter Haikal. Nah, kita akan membahas tentang pengentalan darah yang biasanya terjadi pada orang di atas usia 40 tahun, Dokter Arlin. Iya, betul sekali. Nah, itu sebenarnya apa aja efeknya? Apa saja faktor-faktor risikonya? Pasti pemirsa penasaran kan? Maka dari itu jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.